Kemarin saya dihubungi dari Biotis, intinya mau ada expo di sini, ada grand plot tanaman padi yang di barat ini, insya Allah biasane tiyang Sambiroto niku gak wani nandur pari neng wulan loro gitu. Oke, untuk yang kuning silakan geser. Nggih, untuk yang kuning. Nggih. Untuk yang kuning, rombongan dari yang kuning. Nggih. Yang kuning. Nggih, terima kasih. Hati-hati ya, Pak. Wah. Bu, are ngono modele SME lah itu ya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kita umur 18 hari kita kasihkan bioman sama manuver yang sebelah kiri ini umurnya 20 hari Pak ya, yang di sebelah kiri yang saya tunjuk ini melakukan biotis Pak, melakukan biotis produk yang digunakan logik Pak. Kelihatan akan lebih hijau, lebih biru, kelihatan akan lebih banyak yang dari ini. Produk biotis, ya benar. Jadi di plot ini adalah yang sudah full pakai produk biotis. Vegetatif jika sudah. Niki obatnya damel meftir manuver. Terus niki patah leher, bener Pak. Niki jalani. Niki obatnya tajam. Kira-kira apa-apa yang perlu ditanyakan monggo. Sebelum tanam dan sudah tanam itu obatnya apa Pak? Terutama nanti sundep beluk, calonnya sundep beluk nanti bisa dikendalikan ngadu manuver nih. Kan Pak, jadi pertama tadi sebelum dicabut, 3 hari sebelum dicabut sudah diaplikasi biomak. Nah, biomak niki napa fungsine? Niki nguatke batang Pak. Namine analisa usaha tani Pak. Niki perlakuan petani biasanya sama full paket biotis. Emang kita kalau di analisa usaha tani, kita sebelum hama penyakit masuk, nah, kita aplikasi Pak, jadi sesuai jadwal. Atas nama Pak ini kok di sini Hah?